Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua di channel kita ini, di Guru Alif Halim. Baik, kali ini kita akan coba salah satu tutorial bagaimana cara mendownload video, baik itu dari Facebook, dari YouTube, ataupun dari aplikasi-aplikasi lain dengan cepat tanpa harus menginstal aplikasi tambahan. Oke, bagaimana tutorialnya? Silakan disimak videonya. Bagi sahabat yang telah mensubscribe channel ini, saya haturkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe atau like, silakan di subscribe dan di like video-video kita. Oke, teman-teman, di mana saja berada, untuk tutorialnya, baik, kita mulai. Pertama, Anda harus masuk ke Google. Ya, Google. Nah, di sini Anda harus mengetikkan satu situs ataupun alamat ya dengan nama save from, ya, save from net, ini dia. Oke, kemudian setelah ini teman-teman semuanya silakan diklik save from net ini. Nah, kemudian setelah ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman Anda harus terlebih dahulu mengcopy alamat URL daripada video ataupun foto yang ingin Anda download. Oke, nah silakan. Ini seperti ini ya, tempel. Ini contohnya, ini untuk di Facebook. Oke, tunggu prosesnya. Ini dia. Oke, teman-teman, ini videonya. Setelah tersedia ini, Anda tekan tanda panah yang arah ke bawah ini. Oke, silakan diklik, tekan tanda panah ini, tunggu prosesnya selesai. Nah, ini dia, silakan diunduh ya, akan diunduh videonya ya. Termasuk ada kata download ini, kalau mau diganti nama filenya boleh atau tidak, boleh, terserah saja ya. Nah, silakan klik download. Oke. Nah, untuk melihat apakah sudah berjalan proses pendownloadannya, Anda cukup geser ke bawah, Anda perhatikan ini ya. Ini dari Chrome-nya tinggal 9 detik lagi. Ini sudah berjalan. Ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti, oke, teman-teman. Nah, udah selesai downloadnya, sudah selesai. Oke, sekarang kita kembali dan lihat di video tempat penyimpanan video kita. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat ini videonya yang sudah kita download, sudah berada di